Berikutnya dari Ramdhani Sampurna, hasil tesis S3 nggak dibuat jadi buku, penasaran isinya. Alhamdulillah, ini dia bukunya. Saya udah ada di sini. Ini dia bukunya. Jadi buku ini disertasinya sudah dibukukan, tapi ini masih dami ya teman-teman sekalian. Tapi ini sudah siap cetak, diterbitkan insya Allah dalam bulan April 2021 ini, Hijrah Selebritas. Ini disertasi yang sudah dibukukan dan insya Allah dipasarkan, dan teman-teman bisa baca hasil dari disertasi saya. Disertasi saya ini mengungkap fenomena para selebriti yang kemudian belajar agama atau hijrah. Apa penyebab mereka hijrah? Dan mereka belajar sama siapa? Mereka belajar apa saja? Jadi itu yang saya kupas dalam disertasi saya. Ini dia disertasinya, oke? Berikutnya, Faturahim 96, bahas apa disertasi Mbak Oki? Tadi saya sudah jelaskan, saya membahas mengenai para selebriti-selebriti yang hijrah, karena itu fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Setelah mereka berhijrah, apa profesinya mereka? Perilaku keagamaan apa yang mereka tunjukkan? Dan saya mewawancarai sekitar 40 artis atau selebritis Indonesia, dan semuanya ada di sini, insya Allah. Jadi teman-teman baca ya hasil disertasi saya yang sudah dibukukan. Dapatkan di mana? Di toko-toko buku insya Allah terdekat. Berikutnya pertanyaannya adalah dari Enik Dwi Nuryati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa alasan kok kita terus belajar? Alasannya tentu saja belajar itu adalah perintah dari agama ya, bahwa kita diminta untuk terus menuntut ilmu. Berikutnya adalah semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa, ternyata ilmu itu sangat banyak, sangat dalam, sehingga kewajiban kita untuk terus belajar selama kita hidup. Dan kemudian yang ketiga adalah sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan akal untuk kita berpikir, memberikan kesempatan. Itu yang membuat saya harus memanfaatkan karunia Allah ini untuk sebaik-baiknya dengan cara belajar. Dan berikutnya adalah kenapa terus belajar? Karena saya memberikan sesuatu kepada orang lain. Maknanya adalah karena kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, diri kita kan harus diisi terus. Nggak mungkin diri kita kosong kemudian kita memberikan kepada orang lain. Itu alasan-alasan belajar. Dan kemudian tentu saja salah satunya yang paling juga besar adalah alasan saya belajar dalam hal ini adalah terus kuliah supaya bisa menginspirasi anak-anak saya, Maryam Khadijah Ibrahim Sulaiman, untuk terus semangat belajar seperti ibunya, bahkan harus lebih baik daripada ibunya. Jadi alasan belajar karena saya merasa diri saya bodoh, karena saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ingin menginspirasi terkhusus anak-anak saya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan supaya bisa berbagi kepada masyarakat dengan keilmuan yang baik. Berikutnya dari Ayu Asti. Saya mau bertanya gimana caranya supaya semangat terus buat melanjutkan pendidikan. Pertama harus tahu dulu motivasi kamu untuk kuliah itu apa. Apakah karena haus akan ilmu? Nah itu biasanya menjadi salah satu yang sumber terbesar kita ya, haus akan ilmu, ingin terus belajar, haus akan diskusi-diskusi di perkuliahan, di kelas, mendapatkan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang baru misalnya. Atau motivasimu kuliah itu apa? Misalnya ingin mendapatkan ilmu yang baik, yang sistematis, yang kemudian bisa dibagikan kepada orang lain. Mungkin engkau ingin kuliah supaya engkau terbentuk kerangka berpikirnya menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi pertama harus cari dulu motivasi kuliah itu apa. Kemudian yang kedua adalah harus buat target. Biasanya ketika saya kuliah, saya akan buat target bulan apa, timetable ya, buat bulan apa saya mulai disertasi atau mulai melakukan penelitian, bulan apa saya selesai, misalnya selesai bab 1, bab 2, bab 3. Jadi harus ada target. Dengan adanya target, kita terpacu untuk mengejar target-target itu. Kemudian cara semangat kuliah tentu harus ada support system yang baik. Artinya adalah ada orang-orang di sekitar yang mendukung kita, mendukung mewujudkan cita-cita kita, impian kita. Jadi dengan begitu, insya Allah mudah-mudahan dengan circle yang mendukung kita, kita termotivasi untuk bisa melanjutkan pendidikan kita, insya Allah. Berikutnya dari Rani Erpati. Selamat Ustaz Oki, terima kasih. Bagaimana mengembalikan lagi semangat menimba ilmu di tengah peran sebagai ibu rumah tangga dan guru? Ya, sama ya yang tadi ya. Salah satu yang paling penting adalah support system. Siapakah support system bagi seorang istri dan ibu? Tentu adalah suami. Jadi kalau boleh sharing sedikit, sebelum saya menikah dulu, saya memberikan syarat pranikah kepada suami. Salah satunya adalah izinkan saya untuk terus kuliah. Karena saya ingin kuliah, jadi jangan hambat saya untuk kuliah.
dan beliau memberikan izin dengan catatan dirinya terurus dan anak-anak terurus. Jadi itu kan tugas utamanya kita ya sebagai seorang istri ibu, suami terurus, anak-anak terurus. Kemudian beliau katakan kalau itu sudah dijalankan dengan baik silakan kuliah. Jadi bagi saya itu bisa kalau ada pendukung yang hebat di sekitar kita, salah satunya suami. Dan misalnya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, kalau kita lagi ngerjain tugas, suami akan bantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga misalnya, atau suami akan bantu untuk menjaga anak-anak kita misalnya. Jadi kita bisa konsentrasi fokus dalam belajar. Seperti itu teman-teman sekalian, jawaban singkatnya. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wiwin Kiwing. Umak, Oki kuliah berapa tahun? S1 kuliahnya 5 tahun, S2 kuliahnya 4 tahun, S3 kuliahnya 4 tahun. Jadi kuliah saya tidak tepat waktu dikarenakan saya mengerjakan berbagai macam pekerjaan di waktu yang bersamaan. Sehingga rasanya agak sulit kalau semuanya harus sempurna. Bagi saya agak sulit, apalagi saya punya anak-anak kecil-kecil. Jadi menurut saya walaupun nggak sempurna, nggak apa-apa, yang penting selesai. Contoh seperti pendidikan, walaupun pendidikan S1-nya 5 tahun, nggak apa-apa, yang penting selesai. Dan pekerjaan lain bisa diselesaikan juga. S2 yang biasanya orang 2 tahun, saya 4 tahun, nggak apa-apa, yang penting selesai. Dan jangan berhenti di tengah jalan. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi saya bukan tipe orang yang harus semuanya serba sempurna, nilai tinggi, nggak. Yang saya pikirkan adalah just do my best. Sehingga pada saat melakukan perkuliahan, saya pun mencapai hal-hal yang lain di dalam dunia acting misalnya, dalam kegiatan dakwah misalnya, dalam bidang atau dalam hubungan kekeluargaan, artinya dalam membina rumah tangga dengan anak-anak misalnya, seperti itu. Jadi bagi saya nggak masalah kuliah sedikit terlambat, asalkan selesai dan pekerjaan-pekerjaan lain juga bisa dikerjakan di waktu yang bersamaan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Mutiaraba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana cara menghargai dan menghormati pasangan kita yang strata pendidikannya di bawah kita? Ini terjadi kepada saya dan suami. Suami saya lulusan S1 komputer, sementara saat ini saya sudah mencapai strata S3. Cara menghargai dan menghormati tentu saja itu harus saya lakukan karena saya tahu saya bisa kuliah sampai S3 karena dukungan, support dari beliau, izin ridho dari beliau. Tanpa adanya izin ridho support dari suami, nggak mungkin saya bisa melanjutkan pendidikan. Maka menghargai dan menghormati adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada suami yang telah mengizinkan istrinya ini untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Itu yang pertama. Saya ingat betul waktu itu teman-teman sekalian, saya udah nggak mau lagi kuliah. Bahkan ketika S2, saya sempat putus asa dalam perkuliahan saya karena tesisnya dicoret-coret gitu ya. Itu sebabnya kenapa sebenarnya agak telat S2-nya, karena saya sempat mandek 1,5 tahun gak mau nyentuh tesis, dan saya pikir udahlah gak usah kuliah juga gak apa-apa kok S2-nya. Tapi suami yang memberikan support untuk meneruskan pendidikan saya sampai S3. Jadi waktu S3 juga saya juga kayaknya udahlah, udah cukup, tapi suami bilang ayo kamu bisa lanjutin. Jadi itu support dari suami. Kemudian cara menghargai dan menghormati suami yang strata pendidikannya di bawah kita berikutnya adalah kita tahu bahwa ilmu itu nggak hanya didapatkan di perkuliahan. Suami kita punya kepandaian, kecerdasan di bidang lain yang kita nggak bisa. Jadi kalau saya berikan contoh pada saya dan suami, suami punya keahlian, kecerdasan dalam bidang bisnis ataupun dalam bidang-bidang lain yang saya sama sekali nggak bisa atau saya kurang bisa. Jadi beliau yang mengajari saya banyak hal seperti itu. Jadi kita saling mengisi satu sama lain. Saya mungkin paham di satu bidang, beliau paham di bidang yang lain. Kita saling melengkapi satu sama lain. Berikutnya, Ainun Yulian T99. Selamat Koki, terima kasih. Apa pentingnya pendidikan menurut Koki? Pendidikan penting banget. Pendidikan menurut saya, walaupun bidang pekerjaan saya nggak sesuai dengan S1 saya. Bayangin saya sastra Belanda di UI, tapi saya sekarang fokus dalam bidang pendidikan dan agama. Nggak nyambung memang. Tapi ternyata tidak ada ilmu yang sia-sia. Karena di bangku perkuliahan saya belajar bagaimana membentuk kerangka berpikir kita. Di dunia perkuliahan saya belajar bagaimana caranya menghargai ilmu, menghargai dan menghormati sang pemberi ilmu. Saya belajar akhlak, saya melihat guru-guru saya yang menjadi panutan bagi saya. Dan itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, cara berperilaku, cara berbicara, saya pikir itu sangat terpengaruh melalui pendidikan-pendidikan yang dijalankan. Karena itu tidak hanya penting untuk pekerjaan kita selanjutnya, tapi juga penting dalam kehidupan kita. Itu berefek pada kehidupan kita, pada karakter diri kita. Jadi perkuliahan itu membentuk karakter kita.
Seperti itu. Berikutnya dari Avi 20478. Tujuan Kak Oki kuliah buat apa sih? Tadi sudah saya jawab ya, pakai beasiswa atau kuliah sendiri. Saya kuliah di Indonesia ini dengan biaya sendiri. Saya pikir banyak orang-orang di luar sana yang lebih berhak dan lebih pantas, lebih hebat, dan mereka harusnya mendapatkan beasiswa. Jadi saya dengan biaya sendiri, tapi saya mencari peluang beasiswa ke luar negeri. Jadi saya sempat mendapatkan beasiswa ke Australia tahun 2017 dari Indonesia Australia Institute. Jadi itu adalah Muslim Exchange Program. Dan juga saya ke Jerman tahun 2017 dari Goethe Institute, belajar Islam juga selama 2 minggu short course di sana. Dan yang menarik adalah ketika itu sang jurinya atau sang pewawancaranya bertanya pada saya, kamu kan bisa pergi sendiri ke Jerman atau ke Australia, kenapa kamu harus pakai beasiswa? Kemudian saya jawab, karena ketika saya pakai beasiswa, saya akan mendapatkan link-link yang saya nggak akan pernah dapat kalau saya pergi sendiri ke negara-negara tersebut. Kalau saya pergi sendiri ke negara-negara tersebut, mungkin saya ke tempat atau destinasi wisata atau ke tempat-tempat lain. Tapi dengan adanya beasiswa, saya mendapatkan link-link, tokoh-tokoh penting saya bisa temui, orang-orang yang relate dengan pendidikan saya bisa temui, dan itu yang saya cari. Jadi untuk yang ke luar negeri saya memang pakai beasiswa, teman-teman sekalian. Ya, berikutnya dari Rona Virial Ilyas, hal apa yang disesali seorang OSD saat bangku kuliah? Sebenarnya kita nggak boleh menyesali segala sesuatu ya, tapi kalau boleh saya cerita, mungkin menyesalnya karena saya ingin banget sekolah di luar negeri, tapi belum kesampaian secara formal ya, kuliah formal S1, S2, atau S3 gitu, bukan sekedar short course. Tapi itu tidak kesampaian. Waktu itu sempat S2 saya mau apply ke Belanda, tapi waktu itu masih syuting-syuting dan akhirnya dipinang sama suami, akhirnya nggak jadi kuliahnya. Itu bukan sesuatu yang disesali sih, tapi mungkin belum tercapai. Mungkin akan dilanjutkan cita-cita itu oleh anak-anak nanti kelak. Berikutnya, hal yang disesali OSD, mungkin terlambat mengetahui beasiswa. Jadi circle saya pada saat itu, saya tidak berteman atau tidak berada dalam circle pemburu beasiswa. Jadi saya nggak tahu tuh bahwa beasiswa itu banyak banget tersebar dan kita bisa kuliah gratis kalau kita mampu. Jadi saya baru tahu ada peluang-peluang beasiswa yang banyak banget waktu saya S3. Makanya ketika saya S3, saya banyak dapat beasiswa ke luar negeri untuk short course karena baru tahu bahwa beasiswa itu banyak banget. Jadi melalui video ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua, jangan lagi mengatakan nggak ada uang, nggak bisa kuliah. Jangan lagi mengatakan nggak bisa melanjutkan pendidikan, kesulitan biaya. Sekarang itu peluang beasiswa banyak sekali, apalagi untuk para hafidzah, para penghafal Quran, karena saya punya yayasan penghafal Quran Maskal Hufadz, pemberi beasiswa. Jadi banyak sekali kampus yang memberikan beasiswa full untuk para penghafal Quran. Atau prestasi teman-teman lah di bidang masing-masing, beasiswanya banyak, beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Jadi manfaatkan beasiswa-beasiswa yang ada. Saya rasa itu sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Saya ucapkan makasih ya udah memberikan pertanyaan banyak, dan mudah-mudahan jawaban saya cukup memuaskan. Kalau nggak memuaskan, mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti video atau vlog wisuda ini. Saya bahagia, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga yang paling penting sih sebenarnya bukan wisudanya atau selesai kuliahnya, yang paling penting adalah pengabdian setelah ini. Setelah jadi dokter, terus apa gitu. Jadi bagi yang tanya-tanya, begitu sekarang ini apa sih wisudanya? Jadi saya saat ini di wisuda sebagai seorang yang menyelesaikan pendidikan doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan pengkajian Islam, konsentrasi komunikasi dan dakwah. Seperti itu. Semangat terus untuk teman-teman semua dalam melanjutkan pendidikan, dan semoga menginspirasi anak-anaknya, menginspirasi orang banyak, dan yang paling penting adalah khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan guru saya selalu mengatakan, kalau harta ada zakatnya, dan zakat dari orang yang sudah belajar adalah kembali mengajarkannya atau mengabdi untuk mengaplikasikan ilmunya kepada banyak orang. Semoga tayangan ini menginspirasi teman-teman semua. Kita ketemu di vlog-vlog berikutnya. Selamat belajar dan semangat juga untuk melanjutkan pendidikannya. Jangan berhenti di tengah-tengah, selesaikan sampai akhir. Dan jadilah orang-orang yang berilmu dan siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa, agama, negara. Ini nasihat juga untuk saya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.